Aku adalah seorang ilusionis sekaligus pemilik rumah bakery Surya 27. Tapi kali ini aku lagi cuti. Aku pingin bahas yang lain, yaitu sebuah bug, guys. Iya, sebuah bug yang beredar di update musim sulap ini. Pertama, aku diberitahu oleh Sucika di Instagram, "Bang Surya, ada bug bisa pakai hoverboard atau sapu terbang di Crazy Run. Cara, 1 klik main, 2 klik karakter orang, lalu klik posting orang. Kalau udah abang keluar dari posting itu, nanti akan ada ikon tas untuk tinggal keluar aja." Yang dimana kalau kita tahu kan, hoverboard sama sapu penyihir itu nggak bisa dipakai di Crazy Run, guys. Apakah bug yang diberitahu Sucika ini bisa dilakukan? Kita coba langsung, guys. Wah, kalau bug ini bisa sih seru sih, guys. Karena aku pingin mencoba sapu penyihir sama hoverboard di Crazy Run, guys. Biar berguna sedikit. Oke, kita coba ya. Kita klik main. Klik karakter orang. Kita harus ajak orang lain ya. Oke, kita keluar dulu, guys. Oke, ini dia salah satu temanku di PKXD. Sebenarnya ini akun keduaku, guys. Halo Surya. Ayo sini Surya. Aduh, dua tangan aku nih, guys. Kita pergi ke Crazy Run bersama-sama. Let's go. Nah, jadi kita berdua sudah sampai di Crazy Run. Kamu duluan main, saudaraku. Oke, siap, bos. Lalu kita juga main. Oke, langkah kedua katanya kita harus ngeklik. Kita klik, lalu kita ke postingan ya. Gini. Lalu katanya kita tinggal kembali aja. Ada logo tasnya. Oke, apakah bisa sekarang? Sapu penyihir dulu, guys. Wih, beneran bisa. Wih. Wih, bisa pakai sapu penyihir di Crazy Run, guys. Apakah worth it? Tidak bisa masuk pintu. Cepat deketin dulu, deketin. Oh, masih bisa. Iya, bisa, guys. Wuhuu. Wah, enak nih. Enak pas lompatin sini, guys. Lalu kita tinggal masuk ke pintunya. Oke, bisa, guys. Tadi aku kurang deketin aja ke pintu, guys. Ini ke atas ini enak, guys. Wih, kita bisa naik ke atas, kan? Wih, lompatin ini bisa. Lompat lagi. Iya, yeah, kita berhasil ke sini. Ya, aduh, salah pintu lagi. Udah susah masuk. Oke, jangan sampai jatuh ke air. Set. Ya, oke, sudah berhasil, guys. Ini karena diam, guys, ya. Kalau nggak diam, ini bisa bintang 3 nih, guys, asli. Bug-nya Sucika berhasil, guys, ya. Tapi satu lagi, aku bakal coba yang hoverboard. Kakak, aku jadi kalah tadi. Maafkan aku, saudaraku. Kamu memang dilahirkan untuk menjadi kelinci percobaanku. Iya, jadi kelinci. Gak bisa, kak. Oke, kalau gak bisa, let's go, kita coba lagi. Ayo, saudaraku, kita coba seperti tadi lagi. Kita klik, saudaraku. Kita klik ke postingan. Lalu kita kembali. Nah, sudah ada ransel kita di sini, guys. Wih, bisa, guys. Wih, bisa pakai hoverboard. Untuk kalian yang ingin mencoba bug ini, kalian perlu orang, guys, ya. Lalu kalian klik seperti tadi, cari postingan, baru kalian bisa menggunakan bug seperti ini, guys. Ya, hoverboard kita masih bisa di air. Mantap sekali. Oke, benar. Berapakah bintang yang kudapatkan? Yah, 2, guys. Terima kasih ya, Sucika, sudah memberitahu aku di Instagram. Sekarang kita bakal coba kendaraan motor, guys. Apakah bisa atau kendaraan yang lain gitu? Ayo, saudaraku. Siap, kakak. Aku mulai. Nah, gitu. Kamu memang ditakdirkan menjadi kelinci percobaanku. Oke, kita tinggal klik orangnya ke postingan lagi. Lalu kita tinggal kembali. Wah, apakah bisa nih? Sepeda. Wah, nggak bisa, guys. Sepeda, guys. Skateboard. Tidak bisa, guys. Ya, memang nggak bisa ya pakai kendaraan di Crazy Run, guys. Nah, sekarang aku bakal coba jadikan dunia ini menjadi publik, guys. Bagaimana kalau kita main Crazy Run bersama teman-teman? Let's go, kita bakal jadiin public. Oke, sekalian aku bakal coba naikin pet apa lagi ya. Ah, pet inilah, guys, pet rusa. Oke, teman-teman sudah pada teleport. Kita langsung aja pergi ke Crazy Run, guys. Sekaligus aku bakal kerjakan misi pekanan ini, guys. Lagi 2 kali main, guys, Crazy Run. Siap. Udah ada cium-cium aja, guys, ya. Ini apa-apaan ini? Ada aja masih cium-cium gini, guys. Jangan, teman-teman, lama-lama aku jadi baper nih. Ayo kita main aja lah daripada dicium-cium gini. Apakah dengan sapu penyihir lebih cepat? Let's go. Sapu penyihir nih, bos. Oke. Ada yang pakai armor, guys, ya. Waduh, pas di atas agak lambat nih, guys. Oke, tapi di sini kita lompat-lompat bisa. Apakah armor lebih cepat daripada sapu penyihir yang kubawa ini? Oke, ya. Harusnya bisa sampai situ, harusnya, guys. Ya. Ya, ketinggian. Turun. Aku pasti bisa mengalahkan Neon. Ya, Neon menang, guys. Iya, dapat 3 bintang yang penting, guys. Nah, sekarang aku bakal coba
membuka pet pot untuk mendapatkan kelinci, guys. 3, 2, 1, apakah dapat kelinci? Ya. Bruh. Ya, burung gereja. Coba kita buka lagi, guys. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Ya, tanpa teori nih, guys. Ih, kok burung tukan mulu sih dari tadi? Tadi, by the way, aku sempat buka pet pot, guys. Tapi nggak direkam. Tuh, kalian lihat. Dah 3 di sini, guys. Dan di sini aku baru sadar, guys. Kalian lihat, kan? Di sini kita tetap bisa buka pet pot. Hah? Apakah PKXD sudah mendengarkan perkataanku, guys? Yang dimana kita bisa buka pet pot tak terbatas gitu? Wah, okelah kalau gitulah. Coba kita buka lagi apakah benar? Coba aku bakal buka yang kuning aja, guys. Sekarang pet pot yang besar ini dah langka ya. Nggak ada di pet shop, guys. Kita lihat dapat apakah ini pet pot ketigaku. Harimau, mantap. Nah, kalau kayak gini kan enak, guys. Kita bisa buka pet pot tak terbatas. Oke, di next video kita bakal lanjutin buka pet pot lagi. Jika kalian punya teori buka pet pot, komen di bawah. Sama jika kalian punya bug yang belum aku ketahui, coba komen juga di bawah ya. Oke lah, segini dulu video kali ini, guys, bermain PKXD. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.